saya melihat antusias masyarakat utamanya sangat luar biasa. Sehingga potensi-potensi yang ada di sini dimunculkan. Produk-produk yang ada di lingkungan masyarakat sini dimunculkan. Saya melihat antusias masyarakat utamanya sangat luar biasa, sehingga potensi-potensi yang ada di sini dimunculkan. Produk-produk yang ada di lingkungan masyarakat ini dimunculkan. Dan besok ya Mbak, ini ada bubur, ada namanya apa gitu? Kacamata, Pak. Kacamata, kemudian ada jagung manis, tapi ternyata lengkap sekali di sini ada. Ada nasi jagung dan sebagainya di sini ada. Ada bubur kacang hijau, ada bubur kan di sini juga mulai dirintis. Jika nanti ke depan, kalau toh ini nanti berhasil, Pak, insya Allah nanti kita adakan event ini, entah nanti 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, kita datangkan ke sini lagi, dan Pak, insya Allah nanti kegiatan itu akan lebih meriah lagi. Untuk hari ini yang ditampilkan apa aja, Pak, untuk hari ini? Untuk sementara waktu, kita tadi melihat ada senam bersama itu, sementara waktu itu. Jadi nanti ada tari-tari anak-anak. Kemudian nanti kuda lumpingnya juga akan ditampilkan juga kesenian itu. Pokoknya yang ada kesenian di sini, insya Allah nanti akan ditampilkan juga. Supaya nanti masyarakat bisa melihat, dan sekaligus dengan melihat itu nanti akan terketuk hatinya. Jika nanti mampu menggunakan dusun-dusun lajang lainnya. Ini tempatnya di Dusun Gondang ya? Ya, Dusun Gondang, Desa Jatinegoro, Kecamatan Priambos, Kabupaten Semarang. Terkait dengan destinasi yang ada, peran pemerintah, pemerintah desa terutama. Sementara waktu memang kami selaku kepala desa belum mampu memberikan suatu pendanaan, Mas. Karena bagaimanapun anggaran sekarang ini memang sudah diplot oleh pemerintah. Bahkan pengaturannya, penggunaan pun sudah diatur oleh pemerintah pusat. Sehingga desa pun belum mampu untuk menganggarkan ini. Tapi nanti ke depan insya Allah dengan berakhirnya pandemi COVID-19 ini, kita akan berupaya bahwa kegiatan kita semacam ini akan amin. Saya mohon doa artinya dan mohon dukungannya, semoga kegiatan-kegiatan ini tidak berhenti di sini, tapi nanti semakin hari, semakin tambah bulan, tambah tahun, akan lebih meriah dan akan lebih dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Semarang utamanya. Sudah, saya cekan cukup, karena kita nanti akan mengikuti kegiatan itu juga. Terima kasih yang waktu yang telah diberikan kepada kami. Harapan kami semoga semuanya akan membawa manfaat dan barokah, khususnya pada Dusun Gondang ini, umumnya pada Desa Jatinegoro yang kita cintai. Terima kasih.